The Channel Uminawa bersama Ustazah Mardia Hayati Abdul Rahman. Video ini dibawa khas dari Academy YouTuber Malaysia dengan kerjasama IDD dan Club Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, sesi pembelajaran akan bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, Alhamdulillah, untuk siri pelajaran bersama saya, Ustazah Mardia Hayati di channel Umi Lawa. Hari ini insyaAllah kita akan masuk untuk bidang Al-Quran bahagian hafazan, iaitu Surah At-Tin. Objektifnya ialah membaca Surah At-Tin ayat 1 hingga 8 dengan betul dan lancar, membaca Surah At-Tin ayat 1 hingga 8 dengan betul dan bertajwid. Okey, kita kenal dulu dengan Surah At-Tin, iaitu Surah At-Tin ini merupakan surah yang ke-95 daripada 114 surah. Surah ini mengandungi 8 ayat. Surah ini turunkan di Mekah, maka ayat-ayat ini dinamakan ayat Makiyah. Surah ini digelar Surah Makiyah sebab diturunkan di Mekah. Yang keempat, surah ini menyebutkan perihal keistimewaan manusia sebagai sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi mari kita sama-sama membaca dan menghafaz Surah At-Tin ini. Boleh ikut bersama-sama Ustazah dan perhatikan pada slide yang Ustazah tayangkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين seterusnya. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين seterusnya إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Mari kita baca lagi sekali bersama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Jadi sebagai rumusannya, sesiapa yang berusaha menghafaz Al-Quran dengan ikhlasnya telah dijanjikan ganjaran yang besar di dunia dan di akhirat. Siapa yang menjanjikannya, Allah SWT memang akan memberi menaikkan martabat mereka yang menghafaz Al-Quran. Okay? Jadi sekiranya kita berpeluang untuk menghafaz, hafazlah dengan sebaik-baiknya dan jadikan Al-Quran sentiasa segar ataupun mekar di hati kita.
Jadi sebagai akhirnya Ustazah doakan semua berjaya dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sampai setakat ini sahaja pelajaran kita hari ini. Sekali lagi Ustazah menyuruh sekiranya perkongsian ini membantu, sesudikanlah untuk share dan sebarkanlah kepada sahabat-sahabat di luar sana. Jangan lupa juga untuk menulis komen sekiranya ada kesilapan, ada cadangan yang boleh membantu Ustazah. Dan sudikanlah subscribe channel ini. Semoga ia memberi manfaat ataupun memberi satu motivasi yang baik kepada Ustazah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.